ada Al-Quran, ada Mushaf, ada gadget. Nah, tiga ya. Kalau yang disebut Al-Quran, itu bacaannya. Bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran. Kalau itu kemudian dituliskan dalam bentuk tulisan, dan hanya isi Al-Quran saja, tulisannya dari awal sampai akhir, terdiri dari dua jilid, di antaranya itu hanya tulisan-tulisan Al-Quran saja, maka itu disebut mushaf namanya. Tidak ada tulisan lain, tidak ada keterangan lain, hanya tulisan Al-Quran saja, namanya mushaf. Kalau sudah bercampur dengan yang lainnya, kalau ada terjemahan disebut terjemah, kalau ada penjelasan disebut dengan tafsir. Kalau masuk ke handphone, sudah bukan mushaf lagi namanya, karena bercampur dengan perangkat lainnya. Orang Arab menyebutnya dengan jihaz, perangkat tertentu, cuma ada program mushaf di dalamnya. Maka hukumnya beda. Kalau mushaf, maka diperlakukan dengan baik, tidak boleh dibawa ke tempat-tempat yang dilarang. Contoh, tidak ada orang ke toilet bawa mushaf. Ya. Kenapa bawa mushaf ke toilet? Mau nyari doanya di Quran? Ah, terlalu banyak alasan. Ya. Baik. Tidak ada orang kemudian, mohon maaf misalnya, mau arisan, bawa mushaf. Jarang-jarang. Mau rapat, bawa mushaf. Tapi ke toilet, bawa handphone. Ah, ya. Rapat bawa handphone, karena handphone itu bukan mushaf, programnya ada di dalamnya. Sepanjang tidak dibuka program itu, maka tidak disebut dengan bacaan Al-Quran. Nah, pertama hukum itu beda, yang kedua hukum bacaannya kalau dibaca maka sama nilainya, baik dari handphone, gadget, ataupun misalnya dari mushaf, sepanjang dibacakan maka nilai pahalanya sesuai bacaannya, bukan bentuknya. Ya, bisa dipahami insya Allah ya. Baik. Jangan sampai, mohon maaf ya, mohon maaf, handphonenya sudah bagus-bagus, tapi semua mengarahkan pada dunia saja. Bagus, install, pesap, pesap, pesap.